hasil Proliga 2023 putaran kedua pekan kelima, Jumat 10 Februari 2023. Hasil Proliga 2023 sektor putra, Palembang Bang Sumsel Bubble kalah 0-3 melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Di pertandingan sebelumnya, sektor putri, Bandung BJB Tanda Mata kalah 1-3 melawan Jakarta Pertamina Fastron. Daftar klasemen putra, Jakarta Stinbin, Jakarta Bayangkara Presisi, Jakarta Lavani Alubang dipastikan lolos ke babak Final Four. Daftar klasemen putri, Jakarta Pertamina Fastron dipastikan lolos ke babak Final Four. Jadwal Proliga 2023 selanjutnya, sektor putra, Jakarta Lavani Alubang versus Jakarta Stinbin, pukul 19.00 WIB.